Assalamualaikum guys, balik lagi sama gue Henry di channel Raja Rasa, rajanya penikmat rasa. Nah guys, kali ini saya lagi ada di Jalan Sukowati, Kali Cacing, Kota Salatiga guys. Saya muter-muter malam ini dan menemukan satu hidden gem, satu penjual tapi tanpa papan nama. Itu jualannya ramai banget guys, itu lokasinya di belakang ini. Jadi dia itu jualannya nasi goreng, ada bakmi goreng dan lain sebagainya gitu, tapi yang masak itu udah legendaris banget guys. Jadi masaknya itu cuman duduk pakai areng gitu guys, ditungguin banyak orang gitu guys. Kayaknya enak banget ini rasanya guys. Oke, bagi kalian yang penasaran mau kesini juga, ini alamatnya mudah banget guys. Jadi di pas perempatan Kali Cacing, lokasinya di depannya persis Surabaya Motor guys. Oke, seperti apa rasanya dan seperti apa penyajiannya, langsung aja kita kesana, kita cobain guys. Let's go. Dan kalian bahas itu Mbah Wagiman. Mbah Wagiman. Ya. Oh, oke. Okay. Ini ngapunten jualannya udah lama, Mbah? Oh, udah. Di sini aja 21 tahun. Teng mriki 21 tahun. Oke. Okay. Mulai jualan ini tahun pinten, Mbah? Mulai jualan. Wah, masih remaja. Masih remaja? Ya. Oh, nggih. Okay. Kalau masa kerja 50 tahun. 50 tahun. Ya. Wah. Dulunya apa keliling apa gimana nih, Mbah? Ya, jalan dulu keliling. Oh. Ini gua di Salatiga juga, apa tidak? Khusus Salatiga. Salatiga, oke. Okay. Ini gua kado sewu, saya melihat ada balungan ini, Mbak. Iya, balungan itu saya. Ini paling favorit sini, Mbak. Iya. Biasanya paling balungan apa nih? Iya. Oh. Kalau swir-swir ya ada. Kalau swir juga ada yang nonton, oke. Okay. Ini gua ngapunten satu hari paling ramai ini gua berapa kilo, Mbak? Balungan ini gua. Iya. 8 kilo. Sampai 8 kilo? Iya. Kalau sayapnya ini aja ya? Iya. Swir-swirnya sampai. Kalau ayam dadanya 7 kilo ya? Kalau satu hari itu 16 kilo. 16 kilo. Wah, ikan nih. Kalau nasinya, Mbak? Nasinya 10 kilo. 10 kilo? Iya. Wah, keren ini. Kalau dadanya bisa 5 kilo, bakmi kering. Kering. Bakmi kering ini ya makanya. Oh, bukan bakmi basah, bakminya 5 kilo, Mbak. Yang tanglet niki alamatnya nama Mbak Brigita. Niki Jalan Sukowati. Jalan Sukowati nggih, pas ya. Perempatan nggih berarti nggih. Perempatan ya. Oh, okay. Pas perempatan Jalan Sukowati. Jalan Sukowati nggih, dekat dengan pasar raya nggih, Bang. Ya, dekat sama itu Pancasila. Pancasila. Oke, okay. Pancasila. Alun-alun Pancasila. Alun-alun. Oke. Okay. Nggih, pun matur suwun nggih, Mbah. Iya, Mas. Oke. Okay. Warungnya laminin apa nggih? Nah, ini manut tokone mawon. Manut tokone nggih. Surabaya Motor. Oh, nggih. Bengkel. Tanpa apa nama berarti nggih. Maksudnya pundi? Sama Semarang, Mbah. Semarang. Nggih. Oh, kakang Kiai Semarang mriki ya. Niki wo pas lewat terus ngertos niki langsung mampir. Oh. Kakang Kiai Semarang ini. Oh, nggih. Dene wis sang di motor kok. Ini pulau antri pinten nggih? Pulau antri pinten? Oke, oke. Dari Pepo dan juga Seri. Beda ya, Mbak ya, dari yang lain ya. Ini beda gitu. Dari harga 1.400.000 ya, jauh banget ya, Mbak. Dengan perempuan yang lebih 32 ya.
Ini satu porsi Oke guys, dari depan saya ini sudah ada satu porsi. Aku tadi pesennya yang spesial di sini guys. Wah, ini unik banget nih. Ini aku belinya tadi mie nyemek Balungan. Wis. Dan di sini itu yang spesial ada dua guys katanya. Satu itu nasi goreng ruwet Balungan, yang satu mie nyemek Balungan guys. Karena aku kemarin-kemarin udah makan nasi goreng banyak, jadi ini aku pesennya yang mie nyemek. Oke, langsung aja ini kita coba guys, seperti apa rasanya, kok unik banget katanya guys. Oke, tapi sebelum itu kita baca doa dulu dimulai. Oke, cukup. Jadi satu porsi ini, wah banyak banget, ini porsi brutal ini guys. Ini harganya murah banget guys, cuman 15.000 aja ini guys. Jadi Balungannya itu enggak Balungan yang biasa itu ya guys ya. Balungannya ternyata dikasih sayap. Jadi sayapnya itu juga enggak kecil guys. Ini besar loh guys. Ini dapat 2. Sayapnya dapat 2 guys. Wah, ini. Gila ini. Terus dikasih juga kekean guys. Jadi isiannya itu ada kekean, ada sayurnya juga ada minyak. Oke, seperti apa rasanya kita cobain guys. Wah, aku udah penasaran nih sama kuah originalnya gini. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Mangan, bro. Wah. Tahan dulu ya. Wah. Aku mau nikmatin kuahnya dulu ini, guys. Seruput lagi ya. Wah. Bener. Aroma khasnya dari arengnya itu kerasa banget guys, asli. Tambah dengan padahal bumbunya itu cuma sederhana ya guys ya, cuman bermain, dia bermain di garam sama micin aja guys, cuman dari aroma arengnya itu kerasa banget, jadi lebih enak guys. Sekarang kita coba minyak. Ini minyak tipikal mie yang teksturnya itu nggak kecil-kecil, nggak juga besar. Ini teksturnya agak gepeng-gepeng, mirip-mirip kue tio tapi nggak terlalu besar guys. Okay. Let's go, bismillahirrahmanirrahim. Prosesnya benar. Tambah dengan aromanya yang nikmat. Ini bumbunya sederhana pun jadinya lebih enak ya. Jadinya enak banget. Mie-nya ini mie kuning seperti ini cocok aku guys. Teksturnya itu nggak terlalu kenyal, tapi juga nggak empuk. Jadi dinikmati begitu di mulut itu enak banget. Balungannya ini kita coba guys. Ini sayap, tapi kayaknya udah digoreng terlebih dahulu guys, udah dibumbuin. Coba ya kita coba guys. Dapatnya itu sayap guys. Masuk. Nah. Jadi sebelum digoreng ini udah dibumbuin dulu, terus dipadukan dengan minyak itu jadi komplit banget guys rasanya. Bisa padu, bisa balance gitu. Wah. Wah, ini mie Jawa mantap guys. Apalagi dua jutaan. Mungkin ini agak beda dari yang lainnya guys ya. Kalau mie Jawa biasanya kan dicampur antara mie putih sama mie kuning. Kalau ini cuma mie kuning aja guys di sini guys.
Kekeannya ini kita coba. Ikan. Let's go. Mangan, bro. Kayaknya nggak hanya tepung aja, guys. Ada rasanya juga, cuman teksturnya karena udah dimasak sama kuahnya, saminya. Jadi sedikit empuk, terlalu empuk, guys. Overcook. Sesuai selera aku, sesuai ekspektasiku guys, ini guys. Rasanya gurih dan sedikit manis. Tulangnya dari makro. Let's go. Bisa pas padu gini ya, padahal ini sederhana loh bumbunya guys. Nggak seperti kalau masak itu kan pakainya kecap ikan dan lain-lain itu. Ini nggak, ini cuman kecap sama bumbu dasar. Balungannya guys. Langsung aja ini kita sikat. Share ke teman-teman kalian semuanya, dan pastikan buat kalian semuanya sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan jika punya rekomendasi kuliner dimanapun berada yang unik, yang menarik, yang enak, langsung aja nih tulis di kolom komentar. Nantikan episode-episode atau video-video saya berikutnya. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nih.